Terima kasih sekali kami diundang dan di sini sayang sekali Ibu Menteri Kesehatan untuk salah satu presentasi pada beliau menghadirkan. Nah, itu adalah beberapa tahapan upaya prevensi yang kalau kita berbicara rumah sehat itu selalu diarahkan untuk ke hulu. Karena itu menjadi penting sekali dalam imunisasi dan vaksinasi ini karena levelnya ada pada level kedua, sangat penting sekali. Dan demikian kalau semua penyakit bisa dilakukan semacam ini, tentu akan sangat membantu karena makin ke sini biayanya makin besar. Begitu sakit pasti jutaan. Apalagi kalau sudah tercatat sudah stroke, wah lebih hebat lagi. Sehingga kalau kemudian kita bisa cegah jangan sampai sakit itu luar biasa. Ada efek lain, kalau diimunisasi dengan bagus, balitanya jarang sakit dan itu tumbuh kembangnya akan lebih terjamin. Dan kalau tumbuh kembang terjamin, tentu kesehatannya akan terjamin dan kemudian mendapatkan kesehatan yang sangat bagus. Tapi kalau tidak diimunisasi dan kemudian sering sakit, gizinya biasanya akan turun, kecerdasan juga akan turun dan itu kemudian menjadi gap yang berkepanjangan. Karena itu dari sisi ini, maka imunisasi pegang peran yang sangat besar. Saya menurunkan angka kematian bayi dan balita merupakan target FG juga. Target FG yang harus kita sampai pada tahun 2015. Target lain adalah penurunan penyakit ini. ATM, AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Ini termasuk juga dalam FG, meskipun di Indonesia tentu saja kita jangan hanya itu. Karena di Indonesia penyakit-penyakit non-infeksi pun sekarang juga naik. Tapi kita lihat dari tiga ini seluruh dunia itu pengaruhnya besar pada kematian. Karena itu timbul pertanyaan, bisa nggak kita percepat menemukan vaksin pada tiga penyakit? Selama berdiskusi, menyusun solusi, ini sudah ada bangsa yang mandiri. Kira-kira demikian, saya Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.